Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Semoga sore kita ini saya doakan sehat dan baik-baik saja, guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dengan request teman-teman, guys ya. Gorengan Atalah, guys. Ini termasuk orang Purwokerto Jawa Tengah, guys ya. Letaknya di dekat Simpang Tiga Jembatan Baru, guys ya. Lele ini termasuk udah lama juga, guys, jualan, guys ya. Lingkungan Pasar Tengah, Kelurahan Pasar Merdua, Kecamatan Merdua, Kabupaten Kutai Selatan, guys ya. Ini termasuk jalan-jalan Sudirman. Jika ada salah kata salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan, dia bagi kenangan, guys. Silakan request, tidak dipungut biaya, gratis, tapi harap sabar, guys ya. Yang penting kontennya ya untuk hiburan dan motivasi kepada lebih banyak lagi, guys. Kalau untuk bertentang hukum saya tidak mau, guys, itu ya. Itu kemarin sudah, guys ya, kita bikin semua, guys, dan campur baur ya, saya enggak milih-milih konten, guys, itu ya. Yang penting suka sama suka ya. Lokasinya dulu, guys ya, lokasi tempat posisi Lele ini jualan ya. Jika wajah kalian masih rugi untung saya, kalian keberatan, saya mohon maaf, guys. Berapapun bayarannya tidak saya edit-edit, guys, tuh ya, dan tidak saya hapus ya. Ya, kita pelan-pelan ya, sambil nyebrang ya. Tahu kinian, guys. Mudah-mudahan api nggak ngeheng ya. Halo, Li. Dengan siapa, Li? Maaf, Li. Dengan siapa namanya? Jos dulu, Jos dulu. Siapa namanya? Sumanto. Sumanto ya. Nah, wong Purwokerto ya. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Ya. Gorengan lek ya. Ya. Udah lama jualan lek? Udah lama. Lama ya. Kita sambil ngomong ngobrol lek ya. Buat YouTube ini buat hiburan, buat kenangan untuk yang hibur di rantau lek ya. Kalau ada keluarga yang lihat, titip salam lek ya. Kita lihat-lihat dulu sini, Lik, ya. Oh, ini bahan nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Lik Sumanto namanya, guys. Ini tempe ya. Ini tahu. Wih, anginnya kenceng benar ya. Lama benar kenceng anginnya ya. Li, gorengan ini mulai jam berapa buka, Li? Jam 2 ya. Sampai jam berapa, Li? Sampai jam 7 malam. 7 malam ya. Posisinya memang di sini tadinya, Li, ya? Tadi bawah ya. Karena kan memang kena dibenarin, Li, ya. Agar lebih baik lagi, Li, ya. Nanti kalau sudah jadi nanti pindah lagi, Li, ya. Sudah lama, Li, jualan, Li? 5 tahun ya. Betah di Oku Selatan, Lik, ya? Ya. Enggak sewa tempat kan? Ya, ganti. Bayar lampu aja ya. Ya, betul. Sukses selalu, Lik, ya. Betah-betah di Oku Selatan, Lik, ya. Ya, mantap ya. Kalau modalnya habis berapa, Lik, sehari, Lik? Modal sekitar 300. 300 400 lah ya. Ya, sekitar itu. Kalau habis kelipatannya, Lik, ya. Ya, betul. Sejauh ini enggak ada kendala, Lik, ya? Alhamdulillah enggak ada. Hujan aja ya. Yang paling diminati apa, Li? Tempe atau tahu? Tahu. Tahu ya. Tahu. Kalau hujan bahaya, Li, ya. Ya, kayak angin-angin kayak gini ya. Hujan angin bahaya. Bahaya ya. Repot. Repot kita ya. Tapi sabarlah, Li, ya. Setiap usaha itu pasti ada risiko, tapi mudah-mudahan jangan sampai terlalu membentang besar, Li, ya. Ya. Awal mulanya ikut siapa sini, Li? Awal mula ikut saudara. Ikut anak. Anak ya. Dagang juga ya. Ya, dagang juga.
Mantap. Libur ya. Jadi orang mana aja di mana aja li, yang pastinya Oku Selatan ini menerima pendatang li, yang penting kita sama-sama silaturahmi itu aja li ya. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya kenal seperti ini nanti saya bisa main tempat lilik ya. Purwokerto ya. Paman saya dulu ada juga di Purwokerto guys, kepala pajak situ guys ya. Tuh masih ada ibu-ibu guys ya. Saya sering main Purwokerto dulu guys. Ini minyaknya habis berapa sehari bang? 5 kilo li ya. Sekali goreng li ya. Ya sekali goreng. Steril dan tidak ada bahan pengawet ya. Amin. Tuh kan. Terus paling besar biayanya apa Pak Wan li? Rata-rata sama lah. Modalnya? Ya. Sama ya, tapi Pak Wan ya pakai alat ya, banyak ya. Pak Wan kan banyak macamnya. Apa-apa gorengannya li? Tahu, tempe. Tempe bahan. Apa lagi? Tahu bulat. Pisang ya? Pisang. Tempe. Oh. Tahu pedas, tahu crispy. Berapa mulai harganya satu-satu li? Ada yang 2.000. Yang mana li? Chicken ayam 2.000 ya? Iya. Yang lainnya rata-rata 1.000 ya? Tuh, jadi kalau enggak sempurna suaranya saya pun maaf dikarenakan angin lek ya. Kita bergerak ya. Lele ini lagi goreng ya. Mantap ya. Belum pulang-pulang lek, udah lama enggak pulang. Hah? Udah lama enggak pulang. Udah lama enggak pulang. Udah lama ya. Jangan lupa pulang lah lek. Kalau ada rezeki walaupun saya tahu enggak semudah itu mau pulang lek ya. Otomatis butuh uang lebih dari 2 juta lek ya. Tuh, tapi sabar Ali, setiap usaha itu pasti ada lah ya. Yang penting jangan gengsi-gengsi Ali ya. Iya. Mantap ya. Ini berapa lama Ali kalau tempe goreng nih? Saya goreng ya? Iya. Sekitar 10 menit lah. 10 menit ya. Kalau gas habis berapa Ali? Gas kadang habis 2. 2. Satu ya. Enggak ada kendala ya sejauh ini. Preman-preman enggak ada Ali ya. Enggak ada. Ya ya. Yang penting kita kan bisa silaturahmi guys ya. Sejauh ini saya tidak pernah mendengar adanya orang yang malak-malak nih ya. Ya, enggak ada.